ilustrasi musik oleh Krishna Film, tata aksesoris oleh Opan, tata busana oleh Esta, tata akomodasi oleh Yani, tata script oleh Afrizal Production, dan pengarah pentas oleh Krishna. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan belantara, serombongan pasukan murid Istika memberikan pengawalan tetap ke sang revolusioner. Berhari-hari, berbulan-bulan, mereka jalani dengan satu tujuan, demi menuju kemerdekaan, melepas para penjajah dari muka bumi Nusantara. Indonesia merdeka, merdeka, menuju bahagia. Itulah tujuan kita, itu sama namanya. Panggil Presiden Soeharto. Baik, Pak. Siap menunggu perintah, Pak. Oh. Sebenarnya, saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Lebih baik kita bergerak terus sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional, Pak. Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat. Perjuangan rakyat semesta, Pak. Justru dengan kekuatan rakyat itu, kita usir mereka. Bukan dengan diplomasi perdamaian. Ingat toh, setiap perdamaian, mereka selalu berusaha menyusun kekuatan dan menyerang kembali. Tetapi Pak, sekarang Belanda meninggalkan Jogja karena kalah perang. Pak, yakinlah Pak, kalau saya menolak, pemerintahan akan berjalan timpang. Presiden dan wakil presiden telah kembali. Kepemimpinan sudah mulai berjalan. Hanya pemimpin Tentara Nasional Indonesia yang belum kembali untuk menertibkan keamanan. Kau adalah Komandan Perkes 3 Jogja. Dan Bapak adalah pemimpin kita, Pak. Di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Perlawanan terhadap penjajah selalu berkobar di dada para pejuang. Harta dan nyawa sebagai harga mati yang selalu mengiringi perjalanan mereka. Hal ini dibuktikan dari berbagai peristiwa demi peristiwa perjuangan dalam mengusir para penjajah. Dari sinilah awal kisah lahirnya sang revolusioner kita. Mohon tepuk tangan yang meriah kepada penampilan Nyaman Kolosal. Untuk seri pertama, adapun seri kedua masih kita nanti. Kepada para peserta, masih ada lanjutan dari drama Kolosal MF Soko Keluar. Suatu pagi di sebuah rumah, Komandan Soeharto dan Ibunda Tin Soeharto sedang memperbincangkan sesuatu. Mas, perasaan saya dari tadi kok tidak enak ya? Ah, itu kan bawaannya anak dalam perut muda. Makanya suruh cepat keluar. Berapa lama lagi ya, Cil? Mungkin ya sebulan lagi. Bersamaan itu pula,
warga sekitar Magwo disibukkan dengan aktivitas sehari-hari. Suara tembakan dan pengeboman, rakyat kocar kacir ke sana kemari untuk menyelamatkan. Melihat keadaan hancurnya sebagian wilayah Magwo atas ulah agresi militer Belanda, Jenderal Sudirman mengadakan perbincangan kecil dengan istri tercintanya, Siti Alfia. Perbincangan tersebut terhenti setelah kedatangan dua prajurit dengan tergesa-gesa. Mereka berdua menuju Jenderal Sudirman. Laporan, Pak. Belanda sedang bergerak memasuki kota. Demi kelangsungan perjuangan, dimohon Bapak segera meninggalkan kota. Bagaimana, Soeharto? Berusaha mengadakan perlawanan, Pak. Sekedar penghambatan. Kita tidak mengira bahwa Belanda bakal menyerang lewat Magu. Saya berangkat. Jaga kesehatanmu, Mas. Mas. Amanah ini untuk bekal perjalanan. Bila perlu, saya mengirim kurir. Jenderal Sudirman pun akhirnya berpamitan kepada istrinya. Dengan pengawalan dua orang kepercayaan serta istri setia yang selalu mengantarkan, Jenderal Sudirman melangkah dengan kekuatan lahir batin di saat-saat rasa sakit yang diteritanya. Sementara itu, di Magwo sedang terjadi baku tembak antara pasukan Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Komandan Wirgestika Soeharto. Kita mampu mengerahkan kekuatan kita. Dan kini saatnya kita membuktikan kepada dunia internasional bahwa kita masih memiliki angkatan perang yang tangguh. Ya, Pak. Kita akan mengerahkan pengepungan dan menduduki kota dari setiap penjuru oleh semua sektor SPK. Tanda sandinya kali ini adalah janur kuning dikalungkan di leher. Penyusupan dilakukan 2 hari sebelum serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Ada pertanyaan? Apa tanda serangan serentak pada tanggal 1 Maret itu, Pak? Tanda yang diberikan oleh Belanda sendiri. Sirena di pagi hari. Atas pengarahan dari Komandan Wirgestika Jogja,
semua pasukan mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan pada tanggal 1 Maret 1949. Beberapa jam pertempuran, pasukan Indonesia mendapatkan kemenangan. Belanda meninggalkan kota Yogyakarta.